Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, dalam upaya mensejahterakan masyarakat di pedesaan, pemerintah pusat berencana akan membenahi berbagai potensi di desa. Salah satunya meningkatkan perekonomian warga desa dengan memanfaatkan objek wisata sebagai pendapatan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa bersafari Ramadan dengan meninjau sejumlah potensi wisata maupun pengembangan badan usaha milik desa di berbagai daerah. Salah satunya di objek wisata Bukit Cula, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dalam safari Ramadan ini, pemerintah pusat sekaligus membenahi setiap potensi di desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu yang dibenahi pemerintah pusat yaitu peningkatan perekonomian warga melalui pengembangan objek wisata. Dari pengembangan objek wisata tersebut, masyarakat bisa menjual hasil dari badan usaha milik desa kepada pengunjung yang datang. Rata-rata kalau di Jawa kan infrastruktur sudah siap, jadi sudah bagus. Jadi saya minta pada desa-desa sudah mulai dana desanya dipakai untuk BUMDes, untuk pemberdayaan masyarakat, untuk misalnya pengembangan sektor pariwisata, sehingga bisa memberikan pendapatan buat desa-desa. Diharapkan pembenahan beberapa potensi yang bisa dikembangkan di pedesaan dapat meningkatkan perekonomian dan kehidupan masyarakat di desa di berbagai daerah, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kehidupan masyarakat pedesaan dengan di kota besar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.